Seperti yang sudah kalian ketahui, Indonesia dikenal merupakan negara paling ramah di dunia. Bagaimana tidak, negara yang kita cintai ini tidak suka konflik maupun perang dengan negara-negara lain. Namun setiap negara berhak mempertahankan kekuatan militernya, tak terkecuali Indonesia. Mungkin sebelumnya kalian sudah mengetahui, bahwa militer Indonesia naik peringkat ke-13 militer terkuat di dunia. Tentunya kita harus bangga dengan pemerintahan Indonesia saat ini, yang telah membuat militer Indonesia semakin disegani di kancah dunia internasional. Nah, berikut ini ada 7 negara yang paling takut dengan militer Indonesia, sebagaimana yang dikutip dari artikel, 7 negara ini takut dengan Indonesia, kekuatan militernya bikin merinding. Lantas negara manakah itu? Setelah ini kita bahas satu persatu. Peringkat kekuatan militer Indonesia tahun 2023 naik ke urutan 13 dunia, berdasarkan Power Index situs Global Firepower, 9 Januari 2023. Sebelumnya, pada tahun 2022, peringkat militer Indonesia menempati urutan ke-15 dari 145 negara. Dalam top 15 besar, Indonesia naik peringkat bersama dengan Inggris, Pakistan, dan Ukraina. Situs Global Firepower atau GFP, menggunakan lebih dari 60 faktor individual untuk menentukan skor power index suatu negara. Penghitungan kekuatan 145 negara, mulai dari jumlah unit militer, posisi keuangan hingga kemampuan logistik dan geografi. Negara yang lebih kecil namun lebih hebat secara teknologi, dapat bersaing dengan negara yang lebih besar, maupun negara berkembang. Algoritma GFP dalam menentukan peringkat, memasukkan berbagai variabel, seperti bonus dan penalti, untuk lebih menyempurnakan daftar yang disusun setiap tahun. Secara garis besar, ada beberapa indikator yang memiliki peran utama dalam penentuan peringkat militer Indonesia menjadi nomor 13 dunia. Indonesia masuk ke dalam 10 besar jumlah populasi yang mempengaruhi jumlah manpower. Indonesia juga masuk 10 besar kekuatan finansial dunia, berdasarkan sejumlah kategori kunci. Selain itu, Indonesia merupakan top 10 besar penghasil batu bara di dunia, yang merupakan sumber alam sangat penting. Indonesia saat ini cukup diperhitungkan di tingkat internasional. Sebagai negara besar dengan populasi terbanyak keempat di dunia, tentu saja Indonesia termasuk negara yang disegani. Bahkan ada beberapa negara yang diklaim takut dengan Indonesia. Perlu diketahui, Indonesia memiliki perekonomian yang sangat stabil di tengah banyaknya negara yang jatuh ke jurang resesi. Dari sisi militer, kekuatan Indonesia pun juga tak bisa diremehkan. Seperti yang sudah disebutkan tadi di atas, dalam daftar ranking militer dunia tahun 2023 yang dirilis oleh Global Firepower, Indonesia berada di peringkat 13 dari 145 negara. Jika di Asia Tenggara, posisi Indonesia berada di nomor 1 militer terkuat. Kekuatan militer Indonesia bukan hanya dari sisi alutsista, akan tetapi juga punya pasukan elit khusus, contohnya seperti Kopassus di TNI Angkatan Darat, Kopaska di TNI Angkatan Laut, dan Kopasgat di TNI Angkatan Udara. Nah, berikut ini adalah negara-negara yang dikabarkan takut dengan Indonesia. Posisi pertama adalah Vanuatu. Vanuatu pernah menyerang Indonesia di sidang PBB perihal tuduhan pelanggaran HAM di Papua. Aksi tersebut dilakukan perwakilan negara di sebelah timur Australia itu, hingga mendapat reaksi keras dari netizen Indonesia.
Warganet Indonesia sontak melancarkan serangan lewat media sosial hingga trending. Bahkan akun promosi pariwisata Vanuatu harus ditutup karena derasnya kritikan dari netizen Indonesia. Sampai-sampai tak sedikit warga Vanuatu yang terserang mentalnya. Kedua adalah Malaysia. Hubungan diplomasi antara Indonesia dan Malaysia umumnya pasang surut karena dipicu oleh klaim-mengklaim. Namun kendati begitu, kedua negara ini pun tetap menjalani hubungan yang baik. Sementara itu, melihat dari kekuatan militer yang dimiliki Indonesia, sejatinya kekuatan militer Malaysia berada jauh di bawah. 3. Myanmar. Negara junta militer ini rupanya membenci Indonesia. Kebencian Myanmar terhadap negara tetangganya ini lantaran kerap mengangkat kasus Rohingya di meja rapat PBB. Meski begitu, negara ini juga diketahui takut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Indonesia. 4. Israel. Israel adalah musuh abadi Palestina, negara yang mendapat dukungan penuh dari Indonesia. Israel kerap dibanding-bandingkan mengenai kekuatan militernya dengan Indonesia. Tentunya kekuatan militer Indonesia jauh di atas Israel yang berada di urutan ke-18 dalam ranking militer terkuat 2023. 5. Australia. Negara yang menjadi perbincangan hangat terkait klaim Pulau Pasir itu rupanya juga takut dengan Indonesia. Hal itu disebabkan lantaran jumlah penduduk dan kekuatan militer. Sebagai negara padat penduduk, dengan salah satu kekuatan militer terbaik di dunia, membuat negara kanguru ini pun segan kepada Indonesia. 6. Belanda. Belanda diklaim takut dengan Indonesia, karena telah merasakan perlawanan sengit rakyat saat menjajah Indonesia. Selain itu, menurut Global Firepower, militer Indonesia masuk dalam urutan ke-13 terbaik dalam ranking militer terkuat tahun 2023. Sedangkan Belanda ada di urutan ke-39, maka tak heran jika negara ASEAN itu ditakuti. Dan yang ketujuh adalah Timor Leste. Negara yang memisahkan diri dari Indonesia ini dulunya bernama Timor Timur. Setelah memisahkan diri pada tahun 1999, kedekatan antara keduanya sempat renggang, namun kini kembali membaik. Kekuatan militer Indonesia diketahui ditakuti oleh Timor Leste, bagaimana tidak? Karena militer yang dimiliki NKRI ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Nah, itulah negara-negara yang dikabarkan takut dengan Indonesia, yang mana saat ini kekuatan militer NKRI merupakan grup 15 terbaik di dunia. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan komentarnya.